Hai teman-teman, kali ini kita akan membuat keripik singkong yang renyah. Nah, ini bisa dilihat renyahnya ya. Oke, pertama-tama bahan yang kita siapkan 1 kg singkong. Kemudian kita potong tipis saja. Nah, ini saya potong biasa ya teman-teman, tidak menggunakan alat potong untuk keripik. Cukup dipotong tipis seperti ini. Nah, seperti ini tipisnya. Oke, kita rendam dulu dengan air. Nah, ini kita cuci ya, untuk menghilangkan pati dari singkongnya. Kita aduk-aduk. Nah, ini airnya sudah berwarna putih. Kemudian kita pindahkan atau kita tiriskan. Untuk singkongnya ini saya cuci cukup satu kali saja ya teman-teman. Nah, ini kita tiriskan. Proses selanjutnya kita akan merendam singkong ini dengan 1 liter air. Lalu tambahkan 1 sendok teh soda kue. Kemudian tambahkan 2 sendok teh garam. Nah, ini singkongnya kita masukkan saja ke air rendaman ya. Untuk singkongnya ini cukup kita rendam kurang lebih selama 10 menit ya teman-teman. Kita ratakan dulu agar semua bagian dari singkongnya ini terendam. Oke, kita rendam selama 10 menit. Nah, ini dia teman-teman, setelah kita rendam selama 10 menit, selanjutnya kita tiriskan. Nah, ini jika sudah kita tiriskan, langsung kita goreng saja ya. Selanjutnya kita goreng singkongnya dengan api sedang, cenderung besar. Kita lihat ini buihnya besar-besar ya teman-teman. Nah, jika sudah buihnya agak mereda, boleh kita aduk-aduk dan goreng sampai berwarna golden brown. Jika warnanya sudah golden brown dan terlihat cukup kering atau kering ya, ini boleh kita angkat seperti ini teman-teman. Kita angkat saja. Dan begitu terus prosesnya sampai singkongnya semua kita goreng ya. Nah, ini dia teman-teman, keripik singkongnya sudah jadi, rasanya renyah banget, warnanya juga cantik golden brown. Nah, bisa dilihat kerenyahannya seperti ini ya. Oke, semoga bermanfaat, sampai jumpa di resep yang selanjutnya. Terima kasih.